Siapakah yang mentadbir negeri Sabah ini? Siapakah yang menjadi ketua menteri, jabatan menteri-menteri serta timbalan menteri atau pembantu menteri Sabah? Adakah orang Semenanjung yang kali ini, pada kali ini, kalau ada pilihan raya negeri yang ke-7. Pemerintahan dan pentadbiran. Ini boleh dilakukan. Saya tidak menyentuh mana-mana pihak sama ada masih hidup atau masih mati. Tetapi di dalam perkara ini, kita tahu bahawa apabila perkongsian kuasa dapat dilakukan, anak-anak negeri Sabah dapat mentadbir negeri Sabah.